Heyo, balik lagi di Udaniko. Kita lanjutin step by step pembahasan SBMPTN 2018. Masih tetap di nomor 17. Ini masih tipe yang tadi sebetulnya. Satu tipe variasi lagi. Oke. Sebuah bola yang bermassa M 1 kg dihubungkan dengan suatu batang vertikal dengan menggunakan dua buah tali seperti pada gambar. Sistem diputar terhadap poros batang secara berlawanan arah dengan jarum jam dengan laju putar konstan. Jika diketahui R sama dengan 1,5 meter dan tan theta 3/4, nilai laju putar minimum agar tali yang bawah tetap tegang adalah berapa? Sama seperti tadi, kita harus analisis ini gaya-gayanya ya. Ke bawah ada gaya berat, sama seperti tadi, W. Lalu keluar, akibat diputar, ada FS, gitu ya. Ini lebih gampang dari yang tadi, kita gambarin segitiganya saja. So, segitiganya akan jadi begini. Ini theta, W-nya yang ke arah bawah, begini. FS-nya yang ke arah luar, begini, FS. Dah. Terus tan-nya itu 3/4. Tan theta 3/4. Tan itu desa, desa 3/4. Ini pasti 5. Oke. So, tinggal kita cari pakai bantuan tan tadi. So, tan theta desa depan, FS samping. W, gaya berat. Yang ditanya adalah omega. Omega adanya di sini. So, kita bisa bilang bahwa FS sama dengan W times tan theta. Oke. FS-nya sama dengan omega kuadrat. Oh, sorry. M omega kuadrat kali R. Udah R. Sama dengan W itu massa kali gravitasi kali tan theta. Massa, massa hilang. So, omega kuadrat. R-nya adalah 1,5. 1,5 itu berapa sih? Ya, 3/2. Ya. Sama dengan gravitasi 10, tan-nya adalah 3/4. Dah. So, 3, 3 habis. 2, 4 sisa 2. Set. So, berarti omega kuadrat sama dengan 5, omega sama dengan akar 5. Radian per second. Sedikit lebih gampang dari soal nomor 17 tipe yang tadi. Agak untung-untungan sih ya, kalau dapat nomor begini berarti ya sedikit lebih mudah sih. Yang tadi kan agak kebolak-balik nih tetanya. Kalau ini udah langsung jadi lebih gampang. So the answer is C. Okay, see you on the next number.